Longsor yang terjadi di Gunung Mariam RT 22, Kelurahan Baru Tengah, menyebabkan gangguan serius bagi warga yang melintas. Akses jalan yang merupakan fasilitas umum ini kini tertutup, mempersulit mobilitas warga sekitar. Warga Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan, khususnya di wilayah RT 22 Gunung Mariam, kini menghadapi kesulitan akses akibat longsor yang menutup jalan penghubung antar kampung. Longsor ini menyebabkan terganggunya mobilitas warga yang biasa menggunakan jalur tersebut. Seorang warga setempat, Zulfikar, melaporkan kesulitan yang dialami warga akibat tertutupnya akses jalan umum ini. Mengganggu sekali karena ini fasilitas umum, digunakan warga sekitar untuk melintas. Ada motor dari sebelah sana tidak bisa melintas, ungkap Zulfikar. Pihak kelurahan, SAR Brimob dan relawan telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan darurat. Koordinator Lapangan Info Bencana Balikpapan, Ruslan, juga menyatakan bahwa akses jalan di kawasan ini sepenuhnya tertutup. Jalur ini merupakan penghubung antar kampung. Untuk akses warga tertutup, ungkapnya. Saat ini, tim SAR Brimob dan para relawan sudah berada di lokasi untuk melakukan penanganan darurat. Warga diimbau untuk menghindari area longsor dan menggunakan jalur alternatif, tukasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.